Baik, mari kita masuk ke materi kita. Ahlan wa sahlan ya Syekhana. Barakallahu fikum, nantazirukum. Kenapa kita menunggu beliau? Saya sudah sampaikan kemarin. Perkara persiapan dan amalan akhir zaman ini kita butuh pemimpinnya. Kita butuh pemimpinnya. Dan orang yang kami lihat diberi oleh Allah kemampuan dan kemungkinan untuk memimpin itu adalah beliau. Saya berharap Allah menambahkan kekuatan beliau. Saya berdoa dan kita doakan agar Allah tambahkan kecerdasan beliau, kekuatan jiwa lahir batin beliau, dan semoga Allah tambahkan lagi kemampuan beliau dalam menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh umat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin, kita sudah tahu karakter akhir zaman adalah fitnah. Fitnah demi fitnah. Kita sekarang hidup di fase keempat. Kita sekarang sedang hidup di fase keempat. Fase keempat ini lebih kental dengan ciri khas fase fitnah. Ya, fase fitnah. Di mana seluruh kekuatan setan jin dan setan manusia bersatu di fase keempat ini untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Bapak, Ibu, pada fase pertama umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah setan tak bergerak. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin yang tangguh-tangguh dan perkasa. Susah setan memperbanyak calon penghuni neraka. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan yang menerapkan syariat Islam dengan teguh dan kokoh. Lagi-lagi susah setan jin dan setan manusia memperbanyak calon penghuni neraka dari orang-orang yang beriman. Tapi di fase keempat, ketika khilafah runtuh, umat Islam tidak lagi mempunyai pelindung, pembimbing, kekuatan yang menjaga, di saat inilah setan dan setan manusia memperbanyak calon penghuni neraka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersatu seluruh kubu setan untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Pada fase ini kata Rasulullah, banyak yang murtad dari umat Nabi. Banyak yang murtad. Bapak, saya belum amanahkan bapak kali ya. Tolong dari kitab zikir akhir zaman baca kitab halaman 193. Di halaman ini ada kewajiban bapak untuk mempelajari tentang fitnah Duhaima. Sebab kata Rasulullah, yang selamat dari fitnah Duhaima dia akan selamat dari Dajjal. Yang tidak selamat dari fitnah Duhaima dia pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Nah sekarang, apakah fitnah Duhaima? Fitnah Duhaima dirinci dengan tajam di dalam kitab Al-Mahdi. Fitnah Duhaima dirinci dengan tajam dalam kitab Al-Mahdi. Di kitab ini diuraikan secara global. Fitnah Duhaima itu yang pertama adalah demokrasi yang menyelimuti seluruh dunia. Yang kedua, fitnah Duhaima adalah isu terorisme yang membungkus seluruh bumi. Yang ketiga, fitnah Duhaima, siapapun yang mengisukan pada khilafah tegaknya syariat, dia adalah musuh bersama, common enemy. Maka orang yang berada pada posisi menentang ini semua, maka merekalah yang dimaksud ditampar dengan tamparan yang keras dalam hadis. Ada yang kena tampar, dia tiarap, tidur, gak berbangkit-bangkit lagi. Ada yang ditampar, langsung dia berpihak kepada pihak yang menamparnya. Lalu, dia bersama dengan mereka. Ada yang ditampar, mati. Dan dia syahid. Ada yang ditampar, lalu dia menjadi pusing, puyeng, jatuh, dan dia bangkit kembali. Dia tetap berada pada posisi menentang. Maka orang-orang semacam ini di akhir zaman akan menjadi mukmin haqqan fustatu iman la nifaqa fi. Kelompok yang penuh iman, tidak ada kemunafikan sedikit pun. Orang yang cinta dengan jihad, orang yang tidak menerima demokrasi, walaupun dia hidup di atmosfer demokrasi, dia tidak melawan, Pak. Dia tidak melakukan hal yang anarkis, tetapi dia tahu demokrasi bukan dari Islam. Dia secara batin dia menolak. Orang yang macam ini, Pak, berat. Dia berusaha istiqomah dengan agama, tapi ketika dia mempunyai peluang untuk bergabung dengan para mujahidin, dia tidak tanggung-tanggung. Dia akan jiwa raganya, hartanya dia serahkan semua. Untuk jadi orang ketingkat ini berat, Pak. Yang banyak apa?
menari di atas genderang musuh. Ketika musuh mengatakan Hamas adalah teroris, ketika musuh mengatakan para mujahidin yang ada di Yaman adalah teroris, ketika musuh mengatakan Jabhah Islamiyah, Ahrar Syam, Jaisul Fatah, Jabhah Nusrah dan mujahidin lainnya yang ada di Suriah adalah teroris, ketika itu dia mengatakan tidak. Mereka adalah para pejuang, mereka adalah para mujahid. Orang yang seperti ini prinsipnya, dialah mukmin haqqan. Tapi orang yang termakan hasungan, lalu ikut percaya dan bahkan ikut menggembar-gemborkan kian kemari, dia akan menjadi munafik kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Dan dia terkena fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima ini kata Rasulullah, tidak seorang pun umat Nabi yang tidak tertampar olehnya. Bapak berjenggot, lalu jenggot dituduh sebagai lambang radikal, lambang teroris. Istri bapak berjilbab dalam, dikatakan inilah lambang fundamentalis. Itu adalah fitnah Duhaima, Pak. Bapak masukkan anak bapak ke pesantren untuk menjadi hafiz. Ini keluarga teroris. Ciri-ciri keluarga teroris, hafiz Quran anaknya. Dan bapak bertahan di atas itu. Maka bapak ingin menyelamatkan diri dari fitnah Duhaima. Bertahanlah, istiqomahlah. Apapun kata orang, bapak mulai konsentrasi, fokus. Tidak mau lagi makan riba. Usahanya diusahakan dengan cara-cara yang halal. Bapak dianggap sebagai orang asing yang tidak pantas ada di pentas kehidupan internasional. Tidak pantas ada di depan. Dianggap bapak orang terkucil, orang mundur. Ini fitnah Duhaima. Siapa yang mampu bertahan, dia akan bertahan nanti di depan Dajjal. Dan siapa yang mundur, jatuh dan ikut dengan apa kata orang, maka dia akan ikut Dajjal nanti. Coba pelajari kembali halaman 193 dari kitab Zikir Akhir Zaman. Dan yang lebih rinci tentang fitnah Duhaima ada di sini. Silakan. Selanjutnya, tekanan hidup pada fase keempat, silakan lihat, tekanan hidup dan kezaliman merajalela di seluruh dunia. Fase keempat, Pak. Khususnya untuk umat Islam enggak punya tempat ruangan yang enak untuk menghirup udara segar kemerdekaan di fase keempat ini. Dijajah seluruh umat Islam, harga dirinya diinjak-injak. Agamanya juga dipermalukan, kaum wanitanya dilecehkan. Dan ajaran-ajaran agama kita diserang siang dan malam, pagi dan petang, dari luar dan dalam, depan dan belakang, kiri kanan, atas bawah, luar biasa. Babak belur, bonyok-bonyokan umat Islam di fase keempat ini, kaum muslimin. Banyak umat Islam yang putus asa hidup pada fase keempat. Sebab apa? Ditambah lagi, sudahlah tekanan hidup yang berat, ekonomi yang semakin berat, kemudian petaka bencana besar, musibah, duhon. Ya? Kemudian lenyapnya teknologi, lapar ada di mana-mana. Subhanallah. Bencana alam seperti ini kaum muslimin yang menyebabkan musnahnya teknologi, penyakit bermunculan, rumah sakit tutup di mana-mana, bank-bank yang ada sudah tidak lagi beroperasi, duit kita ada di situ, tanah-tanah kita yang ada sertifikatnya sudah tidak bisa lagi dijangkau, sudah tidak bisa dijangkau. Kenapa? Teknologi musnah. Apa yang bisa menjangkau kita ke sana? Dan chaos terjadi di seluruh permukaan bumi ini, ya Allah. Perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang. Sampai-sampai di hadis Sahih Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, kata Rasulullah pada fase keempat ini, Rasul bersabda, takkan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain karena lapar, dan dia rela membunuh tetangganya itu karena menyangka pada tetangganya ada makanan yang bisa dimakan. Ketika tetangganya sudah dibunuh, diperiksa makanan, ternyata tidak ada. Akan banyak tetangga rela membunuh tetangga yang lain. Ini tentu saja tetangga yang tidak beriman. Makanya nanti dalam persiapan dan amalan akhir zaman, Bapak akan tahu kenapa kita menghasung agar kita punya komunitas mukmin yang tidak akan melakukan perkara yang rendah itu. Dan bahkan kita saling bahu-membahu, jaga-menjaga, pasang badan untuk melindungi perkampungan muslim ini dari para perompak yang pasti datang. Bagaimana dengan orang yang tinggal di kota-kota yang bergabung dengan berdampingan dengan orang-orang jahil, orang-orang yang jauh dari pengajian, orang-orang yang ahli maksiat? Tidak mungkin, Pak. Kita harus punya komunitas sendiri. Ini yang sempat saya katakan berulang-ulang di berbagai tempat. Insyaallah nanti kita akan sampai kepada pembahasan itu, ya. Bahwa kita harus punya komunitas di setiap satu provinsi. Kalau bisa, satu kabupaten ada satu komunitas yang disiapkan. Orang-orang berimannya sudah disiapkan di sana. Dan tentu saja para ulama lah penggeraknya. Tentu saja para da'i, para ustadz lah penggeraknya. Dan mudah-mudahan pemerintah ada yang tersadarkan sehingga mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Ya Allah, kapankah dakwah ini bisa sampai ke pemerintah kita? Kalau para jenderal-jenderal sudah mulai mendengar, Pak, mereka terbelalak. Selepas pengajian saya dikerubungi oleh mereka minta kartu nama kita, mereka mengatakan ini benar.
saya sangat yakin, Masya Allah, kalau tingkat TNI bisa diraup seperti ini, Polri bisa diraup seperti ini, pemerintah juga bisa dirangkul begini, maka akan banyak persiapan yang bisa disiapkan. Saya berharap dakwah seperti ini sampai ke mereka, bagaimanapun caranya, semoga Allah kabulkan suatu hari nanti. Bukan aku nakutin Pak, ini memang persiapan yang real. Taib. Selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan. Sekarang mulai kita untuk kita. Persiapan apakah yang pertama sekali harus disiapkan? Persiapan ilmu dan iman. Perhatikan. Persiapan ilmu, alhamdulillah Bapak yang hadir dalam kajian ini, ibu-ibu selama itikaf ini telah diberi Allah rezeki yang besar. Menurut saya ini yang Bapak Ibu terima selama kita mulai itikaf 10 terakhir kemarin, rezeki yang besar dari Allah, Pak. Rezeki yang besar dari Allah, Ibu, bisa mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman ini. Ini rezeki yang sangat besar. Beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Secara mental Bapak sudah lebih mempersiapkan diri. Coba aja berdirilah, kemudian ketika beliau berdiri tanpa saya tahu, langsung anggaplah dia mau guyon, langsung di sini saya dipukulnya dengan sekuat tenaga. Saya enggak tahu sakit enggak? Sakit enggak? Saya enggak tahu loh. Sakit. Tapi ketika Ustaz izin ya, saya pukul sini Ustaz. Ya silakan. Saya persiapkan. Beda orang yang tahu mempersiapkan diri dengan yang tidak tahu. Dipukul pun terasa tapi enggak nyakitin. Percayalah. Beda Pak antara orang yang tahu dengan tidak tahu. Ketika kita sudah tahu, maka kita akan mencari tahu berikutnya apa antisipasinya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ini berikutnya yang kedua, mengilmui akidah dan tauhid yang sahih. Akidah seperti apa yang harus kita ketahui? Tauhid seperti apa yang perlu kita ilmui sekarang? Karena kata Rasulullah, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat ada 10 pembatal syahadat. Ada 10 pembatal syahadat. Saat Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah memastikan orang beriman nanti akan ada yang murtad. Oh, orang beriman akan ada yang murtad. La haula wa la quwata illa billah. Tingkat umat Nabi beragama ini ada 3, Muslim, Mukmin, Muhsin. Ini tingkat Mukmin bisa murtad di akhir zaman, saking beratnya Pak. Coba perhatikan kaum muslimin, kalau tidak punya iman yang benar, iman yang lurus, dia akan murtad. Sementara dia sering tidak sadar kalau dirinya di mata Allah sudah murtad. Sementara dia masih menyangka dirinya muslim. Ini yang mengerikan Pak. 10 pembatal syahadat, 10 penggugur iman. Buka saja YouTube, tulis saja 10 pembatal syahadat, langsung kebuka itu. Karena seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan apa-apa saja yang 10 itu. Dan Bapak Ibu, banyak umat Nabi hari ini mengerjakannya. Saya dulu pernah menyampaikan pesan-pesan ini di dalam kajian saya di Wesal TV. Ketika saya menyampaikan ini Pak, selesai 10 pembatal iman itu saya uraikan, saya tidak diizinkan lagi ngisi ceramah di Wesal TV. Kenapa? Grup rojak nyerang saya. Oh, Khawarij jangan diizinkan ceramah. Semoga Allah ampuni saya di mana saya salah, dan semoga Allah juga ampuni saudara saya, karena mereka adalah sahabat saya, saudara saya yang dirojak. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin, dengan adanya media ini saya bisa menyampaikan ini kembali. Sebenarnya enggak ada yang perlu ditakutkan. Toh saya tidak menyebut nama lembaga, saya tidak menyebut nama pemerintah, saya tidak menyebut nama personil. Saya menyebut seperti inilah pembatal-pembatal syahadat. Dan ini materi yang sangat jarang disampaikan oleh para da'i dan ulama. Nomor satunya, saya sebut 2 saja, yang lain tugas Bapak melanjutkan cari. Nomor satunya dari 10 pembatal syahadat adalah melakukan syirik akbar. Nomor 10-nya pindah dari agama Islam kepada agama selain Islam. Ini membatalkan syahadat Pak. Yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebenarnya sangat mudah dipahami, tapi banyak yang enggak tahu. Nah kaum muslimin, orang selama ini tahu yang membatalkan syahadat, membatalkan iman adalah nomor 10 saja. 1-9 jarang orang tahu, dan ini kewajiban kami ngasih tahu. Jadi Bapak sekarang pastikan Pak, yang 10 ini Bapak udah selamat belum? Kalau Bapak belum tahu, wajib cari tahu, hukumnya fardu ain.
Bapak cari tahu, buka saja Google, mudah kok cari tahu. Apa-apa saja bisa membatalkan syahadat. Jadi mengilmui akidah dan tauhid yang sahih, ya, sesuai pemahaman generasi salaf, rasul, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, ini generasi salaf namanya ya. Lalu pastikan diri kita termasuk sebagai ahli tauhid seperti mereka-mereka itu. Pelajari ini Pak, pelajari ini. Nah kaum muslimin, coba saya tulis itu, wajib baca ZAZ. ZAZ itu adalah zikir akhir zaman. Saya katakan wajib, ya itu dia. Wajib baca halaman 163. Ada hadis sahih di mana Nabi mengatakan kewajiban kita umat Islam untuk mempertahankan iman dan akidah di akhir zaman karena akan banyak yang berguguran imannya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, termasuk afwan-afwan ya, maaf-maaf, termasuk memperolok-olok, mentertawakan syariat Allah, ayat-ayat atau hadis Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang-terangan, ini sudah ijma, Pak, bukan pendapat dan enggak ada khilafiyah. Ijma seluruh ulama mengatakan yang mengolok-olokkan syariat agama Allah, yang mentertawakan dan mengejek Al-Quran, yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghujat Allah, yang mempersalahkan Allah dan yang menuding Allah Subhanahu Wa Taala, secara hukum surat At-Taubah ayat 65, 66 dinyatakan kafir. Jelas kaum muslimin, jelas sekali. Jadi enggak ada perselisihan dalam hal ini. Lah ketika ini disampaikan, ada yang kebakaran jenggot, lalu mulai meradang dan nyerang Ustadz Zulkifli. Sementara saya spesialis saya di bidang akidah dan tafsir. Saya spesialisnya di bidang akidah dan tafsir. Bagaimana mungkin saya menyembunyikan ilmu? Sementara ini perkara akidah, tidak mungkin umat saya biarkan. Prinsip saya biar saya dipenggal, leher ini diputus daripada saya menghentikan menyampaikan ini. Saya akan sampaikan. Tetapi adabnya ada. Saya tidak akan sebutkan nama. Saya akan tidak sebutkan nama kelompok, nama organisasi, insyaallah ta'ala. Firqah ini artinya adalah kelompok. Firqatun najiyah artinya yang pasti selamat. Firqatun najiyatun, ya, kelompok yang pasti selamat. Ta'ifah al-mansurah tulisannya seperti ini. Ta'ifah artinya juga kelompok, tapi jumlahnya lebih kecil daripada firqah. Ta'ifatun mansurah. Ta'ifah kelompok yang pasti ditolong oleh Allah. Jadi dia bukan hanya selamat, tapi plus dia ditolong oleh Allah. Apapun yang dia buat, perjuangan apapun yang dilakukannya, Allah akan berpihak kepadanya. Jadi lebih spesifik ta'ifah mansurah ya. Kalau firqatun najiyah, kelompok yang pasti selamat. Jadi hadisnya begini, dari Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, iftaraqat ummati ala 73 firqatan, thintani wa sab'una firqatan finnar. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya sesat masuk neraka. Satu kelompok yang selamat, mereka selamat dari neraka masuk surga. Nah, kelompok yang selamat ini yang digelari dengan firqatun najiyah. Firqatun najiyah. Di sini kaum muslimin, siapakah firqatun najiyah? Secara global saya katakan, mereka seluruh umat Nabi Muhammad yang fanatik dan berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan gaya hidup sahabat dan tabi'in tabi' tabi'in, itulah yang firqatun najiyah. Secara mudahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Nah kaum muslimin, sekarang setelah khilafah tidak ada, ahlus sunnah wal jamaah ini di masing-masing negara terpecah-pecah, membuat nama-nama sendiri, kelompok-kelompok sendiri dengan ciri khas sendiri-sendiri, tapi mereka tetap ahlus sunnah wal jamaah. Di Indonesia ada namanya NU, ini yang terbesar, Nahdlatul Ulama, itu ahlus sunnah wal jamaah. Dan ada juga yang namanya Muhammadiyah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang namanya Jamaatut Tabligh global seluruh dunia, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang namanya Ikhwanul Muslimin, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang namanya Wahdah Islamiyah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang namanya Persis, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang namanya Hidayatullah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang namanya macam-macam Pak, mereka ini seluruhnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk MMI, FPI, termasuk Hizbut Tahrir dan sebagainya, mereka masih ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini adalah satu Salafi, bagaimana mereka termasuk ahlus sunnah wal jamaah kaum muslimin. Kita ini seluruhnya adalah bersaudara.
Dan ini adalah kelompok yang dijamin selamat dari neraka. Tidak akan masuk ke dalam kelompok yang 72 dijamin ahli neraka itu. Alhamdulillah. Tapi harus sadar, dengan ini kita harus nyadar, jangan kita anggap mereka musuh kita. Kalau mereka yang menganggap kita musuh mereka, semoga Allah kasih hidayah mereka. Tapi di kita tidak, mereka adalah saudara kita. Nah, kaum muslimin, selanjutnya, firqatun najiyah ini memang siapakah di antara mereka yang pasti dibela oleh Allah, yang pasti ditolong oleh Allah, yang pasti menang dalam melawan musuh-musuhnya? Mereka hanya kelompok kecil. Mereka yang digelari dengan kelompok elit dalam Islam, yaitu Ta'ifah Mansurah. Kelompok elit, ciri khasnya kelompok elit ini satu. Kelompok elit ini ciri khasnya yang paling besar mereka adalah Ahlul Ilmi. Ahlul Ilmi. Ini adalah kelompok Ta'ifah Al-Mansurah. Di Ahlul Ilmi ini mereka ada punya spesifikasi amalan ke bawah. Seluruhnya adalah Ta'ifah Mansurah. Ahlul ilmi berarti mereka adalah para ulama atau orang-orang, walaupun enggak ulama, tetapi apapun yang dia buat berlandaskan kepada ilmu Al-Quran dan hadis yang jelas. Ya. Nah, mereka ini di peringkat paling tingginya adalah para ulama. Ini peringkat tertingginya, ulama. Ulamanya peringkat yang paling tinggi dari seluruh ulama adalah ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis, ahli hadis. Ya, baru di bawahnya ulama ahli fikih, ahli fiqh, ya. Kemudian ulama yang ahli dalam ilmu ulum syar'i umumnya, ulum syar'i. Baik. Peringkat tertinggi kata Imam Syafi'i dan Imam Mazhab yang empat sepakat, peringkat tertinggi dari seluruh ulama adalah ahli hadis. Dan ini jumlahnya langka, Pak. Di dunia sekarang yang ahli hadis itu sekarang adanya 40 orang, cuma sisa lagi. Tingkat dunia. Dan saya pernah berguru langsung, bermulazamah langsung dengan salah seorang di antara mereka. Baik kaum muslimin, ahli hadis, ulama. Yang kedua adalah ahli jihad. Ahli jihad. Dan Nabi mengatakan mereka ada sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati. Ta'ifatun min ummati. Yuqatiluna 'alal haq. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa ditolong oleh Allah dalam berperang melawan musuh-musuh mereka. Mereka tidak pernah dikalahkan, subhanallah. Dan di hadis yang lebih tajam Rasul mengatakan mayoritas mereka berada di negeri Syam. Mayoritas mereka berada di negeri Syam. Kaum muslimin yang kami muliakan, ahlul jihad. Berarti mereka adalah Ta'ifah Al-Mansurah. Paham Bapak Ibu? Maka jangan hina para ahli jihad. Seperti mana kita tidak boleh menghina para ulama ahlul ilmi. Ya? Jangan memusuhi mereka. Karena ketika memusuhi mereka, kita memusuhi wali Allah. Berarti kita bermusuhan dengan Allah. Cintai mereka, muliakan mereka, hormati mereka. Berikan loyalitas sepenuhnya untuk mereka. Para ulama dan ahli jihad. Yang ketiga, mereka-mereka yang ahli dakwah. Ahli dakwah. Ahli dakwah. Ini adalah Ta'ifah Mansurah. Orang yang sibuk berdakwah pagi, petang, siang dan malam. Mereka adalah lisan-lisan langit yang diturunkan ke bumi. Mereka adalah ummana ur-rusul. Kaum muslimin yang kami muliakan, seluruh ahli dakwah masuk dalam Ta'ifah Al-Mansurah. Makanya dalam ini orang bertanya, "Ustaz, bagaimana pandang Ustaz tentang jamaah tabligh?" Saya katakan mereka termasuk dalam kelompok Ta'ifah Al-Mansurah. Tapi kan ada bid'ahnya, Ustaz. Memang ente sudah yakin selamat, enggak ada bid'ahnya pada amalan ente, pada fikiran ente, pada akidah ente. Siapa di antara kita yang jauh dari Rasulullah pada hari ini yang selamat dari amal-amalan atau fikiran yang masih bid'ah? Tidak ada. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang akan membersihkan kita di mana-mana kita khilaf dan salah. Rabbana la tu'akhidna fi la tu'akhidna in nasina au akhtana. Au akhtana, ketika kami enggak nyadar ternyata kami dah salah. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang kami cintai, ahli dakwah mereka termasuk dalam komunitas Ta'ifah Al-Mansurah. Kemudian ini adalah setelah dia ahli ilmu, dia ahli ibadah. Maka empat komunitas ini adalah Ta'ifah Al-Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah. Yang paling tinggi derajatnya yang mana, Pak?
ulama, ya Allah, kalaulah bisa anak-anak bapak masuk dalam kelompok yang tertinggi ini, atau kalau perlu kita masuk dalam kelompok yang tinggi ini, tinggi ini. Bapak yang masih muda-muda masih punya peluang, Pak, untuk menjadi ulama, asal menghibahkan umurnya dan hidupnya untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baru di bawahnya ahli jihad, baru di bawahnya ahli dakwah, dan di bawahnya ahli ibadah. Ya, semuanya berpandukan pada ilmu, berpandukan kepada ilmu, berdakwah dengan ilmu, berjihad dengan ilmu, dan beribadah dengan ilmu. Mereka-mereka adalah Taifah Al-Mansurah. Lah yang lain firqatun najiyah umum. Dikatakan ahli ibadah enggak, tapi ibadah ada. Dikatakan ahli jihad jauh, tapi dia tidak membenci para mujahidin. Ya. Dikatakan dia ulama, sama sekali bukan. Tetapi dia mau duduk bersama para ulama. Dia mau bermajlis dengan para ulama. Dia mau menjadi pendengar. Dikatakan dia ahli dakwah, enggak. Tapi dia ikut membantu seberapa dia bisa. Dia bisa bantu dengan duit, dengan duit. Dia bisa bantu dengan fikiran, dia bantu dengan fikiran. Dia bisa bantu dengan fasilitas, dia bantu dengan fasilitas. Ya, ini orang firqatun najiyah. Sudah paham sekarang beda antara firqatun najiyah dan Taifah Mansurah? Kalau enggak bisa masuk dalam kelompok Taifah Mansurah, setidak-tidaknya pastikan kita dalam firqatun najiyah. Apa ciri khas firqatun najiyah tadi? Berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terserah nama kelompoknya apa, selama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih baik kita ada di dalamnya daripada kita hidup sendirian. Saya enggak mau masuk kelompok manapun, ini akhir zaman, saya tunggu Al-Mahdi saja. Salah. Bergabunglah ke salah satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada. Yang paling baik adalah yang paling dekat dengan Sunnah. Begitu. Oke, kita lanjut. Persiapan dan amalan akhir zaman berikutnya. Nah, ini persiapan materi. Persiapan materi ini kaum muslimin posisinya paling-paling hanya 5-10% dari 100%. Wow. Ya. Tapi kebanyakan orang mendengarkan ceramah saya, persiapan materi ini yang mereka lebih prioritaskan. Tidak. Persiapan materi ini kalau diletakkan 100% paling-paling 5-10% posisinya, Pak. Karena yang lebih dipersiapkan itu bukan materinya. Kalau ada persiapan materi, it's okay, good. Tapi kalau enggak ada, kalau seandainya belum bisa disiapkan, tidak apa-apa. Yang penting persiapan ruhinya, ini yang paling penting, Pak. Persiapan ruhi ini yang nomor satu. Yang pertama, lihat ini. Menanam pohon kurma. Ini persiapan materi yang pertama, menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma. Kita nanam 70 pohon kurma sementara, sudah 2-3 meter di musim sindur. Takbir. Allah. Banyak pohon kurma. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustaz Ja'far Umar Talib. Ahlan wa sahlan ya Syekhan Al-Karim. Ya Habibal Muslimin, barakallahu fikum. Ini guru kita Syekh Ustaz Abu Ja'far, Ja'far Abu Talib. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, menguatkan beliau di atas ketakwaan, dan menjadi pemandu umat. Amin. Barakallahu fikum Syekh. Baik, kaum muslimin, kita lanjut. Hah? Menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Stok kurma yang berdahan. Masih ingat? Apa kata Rasulullah ketika kamu melihat tiang meteor yang melingkari bumi selama 3 hari 3 malam, maka kamu yang ada di bumi, kata Rasulullah, persiapkan untuk keluarga kamu makanan untuk selama satu tahun. Dan Amerika sudah buat di bunker-bunker bawah tanahnya, mereka sudah buat makanan untuk bertahan selama satu tahun yang bisa dimakan oleh 500 ribu manusia, dan mereka sudah punya 6 bunker raksasa sekarang ini. Mereka persiapkan. Australia sudah mempersiapkan, Rusia mempersiapkan, bahkan Singapura telah mempersiapkan bunker raksasa di bawah tanah dan menyediakan stok makanan bisa bertahan satu tahun. Kayaknya mereka mencuri informasi dari hadis Nabi kita dan mereka mempersiapkannya. Sementara kita jauh dari persiapan. Bapak yang punya taman di rumah walaupun sempit, Pak, tapi bisa enggak di situ dibangun, ditanam satu butir biji kurma? Bisa, bibitnya, benihnya. Dengan ini, Bapak Subarakah,
saya minta kepada Pak Subarkah fasilitasi Pak Ade. Beliau ingin berjumpa dengan Pak Muhaimin Iqbal. Pak Muhaimin Iqbal adalah Presiden Asosiasi Petani Kurma Indonesia. Di Jonggol, 15 hektar Pak nanam kurma. Dia sudah survei dan belajar ke Thailand. Ini Thailand sekarang penghasil kurma terbaik saat ini Pak, Masya Allah. Kurma baru umur 2 tahun, 3 tahun sudah baru setinggi ini Pak, udah lebatnya minta ampun. 17 tahun yang lalu mereka sudah start Thailand. 17 tahun yang lalu mereka sudah start. Pakar ahli dari Bank Indonesia mengirim timnya ke Thailand. Ternyata Pak, satu batang kurma yang tumbuh dan berbuah apabila ditandingkan dengan satu hektar sawit yang menghasilkan dan berbuah, satu tahun penghasilan satu batang kurma bisa mengalahkan satu hektar sawit. Ini sudah survei pakar loh Pak. Makanya rugi umat Islam punya tanah luas tapi yang ditanami sawit. Sawit itu ngerusak tanah. Sementara kurma menghidupkan tanah. Sawit itu apa? Ngapain singkong? Lah, kita kembali kepada isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun besok pasti kiamat terjadi, hari ini bisa kamu tanamkan satu butir biji kurma yang ada di tangan kamu, tanam. Ternyata maknanya bukan sambil ngacok Nabi menyampaikan, Pak. Maknanya langsung asli. Subhanallah. Pendek-pendek begini udah berbuah, Pak. Sambil duduk-duduk di tanah udah bisa metik buah kurma, Pak. Ini di Thailand loh ini. Ya Allah, ini jongkok beliau. Dan wali murid kami juga sudah nyampe ke Thailand, Pak. Wali murid kita yang di Pekumbu udah nyampe ke Thailand. Foto dia. Kurmanya segini-segini udah lebat-lebat, Pak. Subhanallah. Dan itu teknologinya dipelajari oleh Bapak Muhaimin Iqbal. Dan beliau mengatakan Indonesia punya peluang untuk menanam kurma. Dia ingin setiap rumah di Indonesia punya satu atau dua batang kurma. Di Arab itu, Pak, kalau punya 10 batang kurma saja dijamin kaya. Punya 10 batang kurma saja dijamin kaya. Sekali lagi yang punya tanah, walaupun hanya 100 meter, nganggur, tanami kurma, Pak. Tapi syaratnya belajar kepada yang ahlinya. Nanti ditanami tumbuh tapi gak berbuah. Ternyata yang ditanami adalah yang bibitnya dari bibit jantan. Harusnya dari bibit betina, Pak. Dan itu ada ilmunya. Ketika ada bibit betina, jantan juga harus ada. Kurma itu, Pak, satu jantan bisa 20 batang kurma betina yang dibuahinya. Kurma aja poligami, Pak. Iya. Masya Allah. Jadi tanam kurma, tanam kurma. Waktu kita sekarang masih ada, Pak. Waktu kita masih ada sekarang. Yang kedua, ini persiapan manual ya, persiapan material. Yaitu, siapkanlah sumur-sumur manual di setiap rumah kita. Kenapa? Bapak bisa jawab enggak? Kenapa kita harus siapkan sumur-sumur manual? Gali kembali, Pak, sumur cincin. Kenapa? Ketika teknologi semuanya musnah, air pam itu kan dikendalikan dan mengantarkan air ke kita gunakan teknologi, kan? Ini enggak bisa, Pak. Semuanya sudah berhenti, listrik sudah enggak ada. Kita akan kembali di mana kita harus membuat sumur manual. Persiapkan sekarang. Tergantung, jangan pakai sumur bor ya. Sumur bor masih menggunakan listrik, ya, sumur manual. Nah, makanya salah satu di antara strategi saya buat DEHAZ. DEHAZ ini singkatan yang saya dari singkat dari destinasi hijrah akhir zaman. DEHAZ namanya, ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, tempat ini menyediakan satu rumah serba manual yang tidak bersandar kepada listrik. Berarti disiapkan obor-obor khusus manual. Sumurnya juga dibuat manual. Ya, baik, sumur-sumur manual sudah pantas untuk dibuat, Pak. Tapi kalau Bapak ragu akan tinggal di tengah kota karena bertetangga dengan orang jahil, maka persiapkan di kampung-kampung. Persiapkan di kampung-kampung. Ketika keos dan kekacauan terjadi di tengah-tengah kota, Bapak sudah tahu bahwa di kampung sudah ada tempat kita. Tapi sebaiknya di kampung itu adalah kampung yang bertetangga dengan orang-orang beriman. Jangan kita sendirian di kampung. Kalau kita sendirian di kampung, Pak, kedengar sama penjahat, mereka akan kejar dan kita sendirian. Sekali lagi, kita perlu berkomunitas di akhir zaman. Inilah salah satu rayuan saya kepada Ustaz Arifin, agar jadikanlah
Gunung Sindur salah satu di antara tempat pusatnya orang-orang beriman di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terus mengemaskan dan mengemaskan dan memperakkan uang-uang kertas. Subhanallah, Rasulullah bersabda, setelah meteor itu terjadi, Al-Mahdi muncul, kalian semua saat itu akan kembali ke zaman sekarang. Kalian akan tinggalkan uang-uang kertas kalian dan mata uang kalian saat itu kembali kepada dinar dan dirham. Subhanallah. Amerika sadar ini, Pak. Makanya Amerika merampok emas di seluruh dunia sekarang ini. Sehebat-hebatnya. Mereka tahu tak lama lagi uang dolar, uang-uang kertas, euro dan lain-lainnya tidak akan dipakai. Hadisnya jelas dari Rasulullah. Nanti uang kertas, subhanallah, zaman Nabi enggak ada kertas, tapi Nabi melafazkannya. Nanti uang kertas kalian akan ditinggalkan dan jadi mainan anak-anak kalian di pinggir-pinggir jalan. Dan kalian kembali saat itu kepada dinar dan dirham, kepada emas dan perak. Kita ini sudah ditipu, Pak. Ratusan tahun kita ditipu oleh Amerika, oleh Yahudi dengan kertas buatan mereka, dengan itu dijadikan sebagai mata uang. Yang sebenarnya mata uang adalah dinar dan dirham, dan dunia akan kembali ke situ nanti. Kamu nanti akan kembali kepada dinar dan dirham. Jadi kalau yang ada punya fulus, berangsur-angsur, Pak. Berangsur-angsur dibeli dinar atau emas batangan murni yang 5 gram, 10 gram, 100 gram dinarkan. Toh ketika kita terdesak masih bisa diuangkan enggak? Enggak ada ruginya. Apa yang dianjurkan nanti semuanya bisa dimanfaatkan. Enggak ada ruginya. Lanjut. Mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang sifatnya manual seperti kompor. Selama ini kita mengandalkan kompor gas. Kita mengandalkan kompor listrik. Kompor manual yang pakai sumbu itu, Pak. Atau kalau perlu yang pakai tungku, gaya dulu. Hah? Yang nanti kayu bisa dimasukkan situ. Disiapkan. Hah? Lah ini batu? Batu akik? Ah iya, kalau kompor, kompor kan menggunakan minyak. Masih bisa, Pak, menggunakan apa nama? Bukan. Apa yang ganti minyak sekarang bagus sekali itu, Pak? Yang bisa untuk kumis kalian tuh, ha? Jarak, kemiri. Itu bisa loh, Pak. Oke, kompor. Seandainya kita gak bisa kompor, yang paling praktis itu pakai kayu bakar. Gunakan tungku, Pak. Persiapkan itu di rumah-rumah kita. Tentu saja ini di rumah yang sudah kita rencanakan. Gak bisa rumah modern sekarang pakai tungku api, diketawain orang kita, Pak. Korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai, dan lain-lainnya. Zaman dulu, Pak, ketika minyak tanah nggak ada, menyala nggak obor? Pakai apa minyaknya? Kita kan kembali ke zaman itu. Menyala. Jadi kompor sumbu itu tetap diperlukan. Ya, lampu badai itu perlu, Pak. Sangat perlu sekali. Persiapkan. Nah, beruntunglah yang tinggal di Jakarta. Beruntunglah yang tinggal di Jakarta. Sebab apa? Mudah mendapatkan benda-benda ini, Pak. Mudah dan murah, kami yang di daerah baru susah, Pak. Perlu apa-apa pergi ke Jakarta, beli lampu badainya, alat-alat survivalnya, Pak, Masya Allah. Di Jakarta serba mudah mendapatkannya dan harganya murah. Lampu badai itu apa? Hah? Lampu badai, terlalu jadi orang kota inilah akibatnya. Lampu badai biasanya, Pak, dipakai oleh orang-orang yang pergi jadi nelayan. Dari orang yang jadi nelayan tuh, Pak, jadi kan di tengah laut bagaimanapun anginnya kenceng dia tetap hidup. Kayak lampu semprong, tapi semprong pakai inilah. Pokoknya paham lah, Pak, ya. Lanjut, menyiapkan alat-alat survival yang manual. Alat-alat survival yang manual. Saya tadi dengar kabar dari sahabat kami Pak Tono. Beliau mengatakan Sensei Aikido, yaitu Imanul Hakim, beliau sudah mengharuskan para murid-muridnya mempersiapkan alat-alat survival. Subhanallah, ini yang benar, Pak. Ini yang benar. Haruskan murid-murid kita, haruskan jamaah kita mempersiapkan alat-alat survival. Toh alat ini tetap diperlukan kapanpun saja. Ya Syekhana, mur talamidatakum liujahizu hadhil ajhizah, ya, agar mereka mempersiapkan alat-alat survival sedapatnya, ya tali, ya celurit,
ya apa, ya ala-ala survival lah, apa-apa yang diperlukan. Karena ini tetap diperlukan. Taib. Berikutnya, masker dan kacamata renang. Loh, untuk apa? Ya untuk jadi masker lah. Ketika dukhon terjadi, udara begitu tebal dengan kabut dan debu, kita perlu masker yang bagus. Toh ketika ini juga belum terjadi dukhonnya, bisa dipakai untuk bawa motor. Berguna kan? Iya, jadi gak ada yang sia-sia kaum muslimin. Kacamata untuk apa? Kacamata sama pak, perih mata. Orang kafir sampai seperti mau keluar biji matanya oleh panasnya dukhon. Dan kita perlukan itu kacamata yang bagus pak, standar renang. Sebelum dukhonnya terjadi bisa dipakai untuk renang. Renang itu sunnah. Jadi gak ada yang sia-sia. Berikutnya, memiliki alat-alat bela diri manual seperti samurai, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lain. Dan ini senjata-senjata perang akhir zaman. 10.000 lebih tentara dari Kristen di Vatikan Roma dipersiapkan hari ini dengan senjata-senjata manual pak. Dan mereka sudah menunggang kuda sambil memainkan pedang, menunggang kuda sambil memanah. Dengan kelajuan cepat mereka sudah latihan memanah. Puluhan ribu sekarang ini di sana mereka persiapkan. Di Eropa juga mereka mempersiapkan. Buka di YouTube pak, orang Eropa sekarang lagi sibuk membuat senjata manual. Mereka pergi ke hutan, survival, apa yang mereka bisa buat untuk jadikan senjata. Pintar-pintar orang barat itu pak. Orang Indonesia asik main beli saja. Kalau sana mereka buat sendiri. Benar kata Albert Einstein, perang dunia ketiga nanti kalian semua sudah perang dengan senjata manual. Saya tidak tahu senjata apa yang akan kalian pakai, tetapi tidak senjata canggih dan modern yang kalian buat hari ini. Pernyataan ini juga dinyatakan tegas oleh Steve Jobs, bahwa kalian tidak lama lagi akan kembali ke zaman batu. Ternyata mereka mempelajari bagaimana gerakan meteor di ruang angkasa yang bergerak menuju ke bumi. Dan para pakar astronom mengatakan akibat meteor ini akan melemahkan dan melumpuhkan teknologi yang ada. Pantesan mereka sudah bersiap-siap pak. Baik. Terus alat dan obat-obatan tibun nabawi seperti bekam dan segala perangkatnya. Lanjut. Nah ini dia, jika sudah dekat waktunya kaum muslimin, nandain waktunya udah dekat apa? Nandain waktunya udah dekat apa? Lihat kekacauan terjadi di dalam tubuh kerajaan Arab Saudi. Perebutan kekuasaan, upaya guling-menggulingkan terjadi. Kemudian gempa susul menyusul di Jazirah Arab. Tiap sebentar terjadi gempa. Kalau sudah itu, ini pertanda dekat sekali. Apa yang harus kita lakukan? Lihat berikut ini, hijrahlah ke pedusunan. Hijrahnya sebaiknya Bapak Ibu ketika teknologi masih ada. Bisa bawa keluarga, bisa bawa alat-alat yang bisa dibawa, ya. Terus bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman. Ini yang kami isyaratkan tadi, bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman. 12,5 hektar wahai ustaz kami yang mulia tidak cukup. Umat perlu diberi kaplingan, dan itu beli ya. Beli kaplingan akhir zaman. Jadi markas atau center Azikra di Gunung Sindur, sekitarnya adalah perumahan penduduk. Sekitarnya adalah perumahan penduduk yang beriman. Dimana nanti kita akan jadikan itu sebagai basis tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah yang beriman di akhir zaman. Saling jaga, menjaga, lindung, melindungi. Tapi beri syarat wahai ustadz kami, beri syarat. Yang mau bergabung di sini ada syaratnya. Satu, wajib dari kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Dua, tidak berpaham takfiri. Tiga, bukan dari termasuk golongan-golongan yang suka menyesat-nyesatkan orang. Empat, laki-lakinya wajib sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Lima, wanitanya wajib pakai jilbab, tidak boleh merokok. Enam, harus bersedia satu rumah punya satu kuda atas nama keluarga itu. Nah ini cara agar Zikra punya kuda. Itu akan dijadikan sebagai pusat kudanya, pelatihan kuda sunnah di Indonesia, Azikro pusatnya. Kuda ekostrian Indonesia, Azikro pusatnya. Datangkan orang terbaik yang ahli dalam kuda tunggang. Maka ekostrian terbaik di Indonesia, Azikro yang punya. Siapa yang masukkan kuda-kudanya? Orang-orang yang melamar untuk menjadi calon anggota keluarga pedusunan muslim, perkampungan muslim.
Mereka punya kuda, kita yang mengolahnya. Begitu Pak. Jadi kuda nggak usah kita beli. Siapa yang mau bergabung dia yang beli kuda. Waduh. Jadi akan dibangun kota zikir. Ini yang ketiga di Kalimantan Selatan. Dan ini yang paling besar. Karena itu Ustaz Yul nanti harus menjelaskan kepada kawan-kawan di Kalimantan Selatan. Yeah. Yang nanti akan bertemu untuk akhir zaman ini. Yes. Sepertinya belum ada ilmunya ini. Yeah. Tapi sudah Allah ilhamkan kepada orang-orang yang soleh. Untuk mempersiapkan. Allah Akbar. Kita punya kuda, cuma kudanya lagi hamil. Kemudian jantannya masih ditunggangi. Makanya saya kemarin janji ya Pak Ade ya, akan menyampaikan ciri khas kuda yang pantas untuk kita beli, kita ambil, kita dapatkan, kita terima. Jangan ada kuda lalu kita semangat kita ambil. Kuda yang pantas untuk kita adalah kuda yang punya karakter ekostrian. Kakinya kokoh besar, tulangnya tebal, tubuhnya juga tebal, berdaging Pak. Kalau kuda pacu, kakinya pasti langsing. Dan itu tidak cocok untuk kuda ekostrian. Dia lemah Pak. Ekostrian dari mana Ustaz? Apa itu? Kuda itu. Kuda itu dari mana? Biasanya itu tuh kuda, kuda warm blood, kuda luar negeri, thoroughbred, ya, kuda-kuda dari luar. Dan itu tidak semuanya Pak. Kalau itu kuda-kuda pacu, ciri khas kakinya itu kecil. Dan itu untuk laju memang laju, tapi untuk ketangguhan dia enggak tangguh. Untuk dibawa perang dia enggak bisa. Coba Bapak lihat kuda-kuda di kavaleri. Kudanya itu pasti kuda-kuda tangguh dan itu adalah kuda-kuda ekostrian. Nah, kuda seperti ini yang seharusnya, tapi nanti insyaallah ketika kita mulai akan ada orang-orang ahli kuda yang menangani itu. Dia yang mengawasi kuda mana yang pantas masuk, kuda mana yang tidak. Karena akan banyak orang-orang pemuda-pemudanya ke latihan berkuda. Latihan berkuda di akhir zaman ini untuk kita menjadi sebuah kemestian, menjadi sebuah tuntutan. Di samping dia adalah sunnah, maka dia juga menjadi sebuah kemestian. Kita tidak punya pilihan Pak, kecuali Bapak harus latihan kuda. Harus latihan kuda, dan dengan latihan kuda Bapak akan jadi gagah. Insya Allah tambah maco Pak. Orang berkuda itu gak boleh gini. Ini gaya orang yang baru satu. Orang berkuda itu mesti begini, begini Pak. Dadanya begini dan dia pegang kuda. Dia harus melihat, menatap lurus, ya, menatap masa depan. Ya, bagaimanapun kudanya, kemanapun perginya, dia komandannya. Pak, baca sejarah. Ternyata Imam Syafi'i itu jangan ditanya Pak. Tangkasnya luar biasa berkuda. Memanahnya jangan ditanya Pak. Dia paling jago memanah. Kalau Bapak dengarkan cerita tentang Robin Hood, gak ada apa-apanya Robin Hood ditandingkan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikasih 10 anak panah kepadanya, disuruh dia memanah dari jarak manapun, titik yang diharapkan itu yang ditembusnya. Disuruh kembali memanah, dia bisa belah Pak, masuk ke dalam tuh. Dia bisa belah di tempat yang sama. 10 kali dia melemparkan anak panah, 10-10-nya tepat di titik yang sama. Kalau boleh dikatakan sekarang levelnya itu adalah siapa namanya yang Lars Anderson, hah? Ah itu dia, itu levelnya sekarang. Sambil lari Lars Anderson itu memanah Pak tepat terus, sambil dibawa motor dengan kecepatan laju dia bisa memanah dengan tepat dari jarak 75 meter, jarak 100 meter, 120 meter dia bisa memanah dengan cepat, semuanya tepat di beberapa titik itu tepat semuanya. Sambil jungkir balik di udara dia bisa memanah Pak. Lars Anderson, buka di YouTube supaya terbakar kecemburuan Bapak. Ini orang kafir kok bisa? Masya Allah. Mereka luar biasa seriusnya kaum muslimin. Oke. Terus jual aset-aset dan barang-barang berteknologi. Mobil cepat jual Pak. Mobil kita yang ada, jual. Ustaz, kami masih memerlukan rental. Setelah dijual, rental. Habis jual gimana? Cepat persiapkan apa-apa yang kurang siap.
Beli dengan dana yang ada. Atau bantu saudara kita yang belum mampu. Sedekah cepat untuk beli persenjataan-persenjataan manual setelah dijual aset-aset kita yang sifatnya teknologi. Cepat jual. Kilang air Pak Subarkah. Kalau udah pasti itu nanti perusahaannya itu, jual cepat sama yang minat. Aqua kan minat kan? Jual cepat. Berapa? 20M. 10M pun jual. Kalau udah pasti ya. Udah jalan-jalan meteornya di atas. Hah? Jual cepat. Taip. Selanjutnya, nah persiapan fisik dan keahlian. Ada sensei enggak di sini? Ada sensei enggak di sini? Tak ada, Masya Allah. Saya berharap Ustaz Arifin, ayahanda kami yang mulia, kita diberikan oleh Allah SWT insya Allah orang-orang yang tangguh dalam bela diri untuk level Indonesia. Saya baru kenal dua di sini. Sensei ninjutsu, dia masternya di ninjutsu dan dia telah pernah mengajarkan beberapa jurus menggunakan pedang kepada saya. Kemudian Sensei Imanul Hakim Aikido dan Samurai, luar biasa Pak. Bukan sembarang orang bisa belajar kepada beliau, dan mereka adalah orang-orang agama. Saya katakan orang-orang macam ini yang cocok mendampingi Ustaz Arifin Ilham buat mempersiapkan pemuda-pemuda yang kekar, tangguh, ksatria, dan mereka adalah para calon mujahid-mujahid masa yang akan datang. Jadi kaum muslimin, para pemuda yang ada, belajarlah, bergabunglah dengan ninjutsu, bergabunglah dengan aikido yang ada di Azikra, belajarlah dengan serius. Jangan sampai semangatnya cuma untuk foto doang, pakai baju gaya pap pap, ah apa untungnya? Lalu diajak makan semangat, tapi ketika diajak ayo kita maju, ayo kita bentengi, semuanya aku lagi sibuk, aku lagi mencret, wah nggak keren ya. Jadi kaum muslimin kami muliakan, benar-benar Pak, belajar. Belajar siang malam. Iya. Ini guru kita Pak Tono, dia mengajarkan bagaimana memanah dengan horsebow, panah perang, sambil jungkir balik memanah, sambil posisi lari memanah, beliau mengajarkan. Beliau di Azikra. Belajar Pak. Belajar. Toh kami memanah bersama dengan TNI di Sumatera Barat. Mereka mengatakan tak lama lagi semua kita akan kembali ke senjata ini, kata TNI. Masya Allah Pak, TNI ngomong kayak seperti itu pada kami. Tak lama lagi kita akan menggunakan senjata ini. Senjata-senjata ini yang canggih-canggih mereka punya gak akan bisa dipakai. Memanah kaum muslimin. Dan Rasul berkata, la tas'amu, jangan pernah kamu bosan memanah. Ada dua permainan yang Allah Subhanahu wa taala ridho kalau kamu banyak membuang waktu untuk dua permainan itu. Dengarkan kembali hadis ini. Ada dua permainan yang Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah senang kamu menghabiskan banyak waktu untuk dua permainan itu. Pertama, memanah, yang kedua berkuda. Ini dua permainan yang tidak ada satupun permainan itu dibuat melainkan malaikat akan hadir di situ. Allahu akbar. Berkuda dan memanah. Tapi wahai murabbi, wahai ustaz kami, kalau ustaz enggak contohkan, enggak akan ada yang mencontoh. Harus ustaz yang di atas kuda, ustaz. Ustaz harus di atas kuda. Biar kelihatan seperti Ali bin Abi Thalib. Biar kelihatan seperti Khalid bin Walid. Panglimanya adalah ulama. Kita berharap ustaz jangan AA Gim saja yang kasih contoh pada murid-muridnya. Ustaz Arifin Ilham juga sudah terkenal sebagai seorang penunggang kuda. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Yang dengar di Uzma TV, yang dengar, pilihkan kuda terbaik untuk Ustaz Arifin Ilham, antarkan kemari. Ketika beliau buat akan banyak para pemuda yang mengikuti. Kuda terbaik adalah kuda Arab. Rasulullah merekomendasikan kuda Arab. Kuda Arab adalah, coba buka di internet Pak, buka di buku-buku tentang masalah sejarah kuda, tidak ada di bumi ini kuda yang mampu mengalahkan kuda Arab. Kuda tempur yang paling teruji itu adalah kuda Arab, kuda perang. Dia mampu berlari dengan kecepatan penuh 200 km tanpa henti, hanya kuda Arab. Dan kuda Arab kata Rasulullah punya keistimewaan, siapapun yang punya kuda Arab dan merawat kuda Arab, maka kuda itu akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang ini dan memberkahi hidupnya. Maka bercita-citalah punya kuda Arab. Memang agak mahal harganya, tetapi carilah kuda yang betul-betul kuda tempurnya. Kuda Arab rata-rata Pak, Masya Allah. Saya kemarin di Mekah,
sempat-sempatnya naik kuda Arab, hampir nangis saya. Apalagi itu kuda di kawasan perkampungan keluarga kandung Rasulullah SAW, dekat dengan Taif. Masya Allah, saya naik kuda Mika, mau nangis saya. Ya Allah, saya naik kuda Arab. Kemarin saya coba nanya ke Australia kuda Arab, harganya rata-rata di atas 150-200, belum termasuk biaya kirim. Kata mereka, 3 ekor dikirim, 1 ekor dikirim, biaya kirimnya sama. Ya, bagus beli 3 kuda Arab, coba berkudalah. Ya, baik kaum muslimin, kalau perlu kita ke Australia, kita pilih, kan ada langsung tempat pelatihan kuda-kuda yang khusus kuda Arab saja, dan itu yang nama yang punyanya adalah Marsha. Dia sudah punya koleksi kuda-kuda yang bagus yang sudah dilatih. Mau umur berapa, mau warna apa, mau kepandaiannya apa, kami sudah siapkan kuda-kudanya. Harganya sudah juga sudah jelas. Jadi kalau ada yang mau, insya Allah bisa kita konekkan ke mereka. Silakan kontak langsung. Pesan. Ya. Baru kuda Arab. Baru kuda Arab. Rasul bersabda, siapa yang membenci anak karena keislamannya, dia orang munafik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua orang Arab. Kalau gitu insya Allah yang keempat nanti saya orang Arab. Nih sebentar, coba lihat kembali. Persiapan fisik dan keahlian. Jangan gemuk. Jangan gemuk. Kenapa? Bisa jawab gak kenapa? Gemuk itu susah. Ketika lari dia paling di belakang, nyusahin orang. Ketika terjatuh, jalannya tengkak, akhirnya dipinggul oleh dipanggul oleh orang, nyusahin orang. Ninggal tambah nyusahin orang. Usahakan Pak, kalaupun seandainya udah berjuang keras kita untuk bisa tidak gemuk atau tetap saja gemuk, gesit, sehat seperti semohong. Tahu semohong? Tahu? Lihat Pak, udah tua di atas 50-an tahun tapi gesitnya Pak, kakinya melayang-layang kemana-mana. Jungkir baliknya seolah-olah dia anak muda yang kurus. Luar biasa, yang kayak gitu gak apa-apa gemuk. Nah, Ustaz Zul gemuk tuh, boleh pacu lari kita. Boleh, siapa yang nantang saya, pacu lari, kita pacu lari. Insya Allah saya tinggal. Ya kalau dia lari pakai sepeda motor ya saya tinggal. Baik kaum muslimin, sehat, berjantung sehat, kuat lari dan mendaki. Kita dalam posisi akhir zaman itu Pak, banyak lari Pak, banyak jalan-jalan jauh, banyak bawa barang di punggung, kadang-kadang anak 3, satu di sini, satu di sini, satu bergantung di belakang, barang nanti di sini di depan, kita harus jalan lah, tambah badan kayak 5 orang, bisa bawa apa? Jadi sebaiknya posisikan diri kita ini di posisi selalu siap pakai, kapanpun terjadi kita yang paling laju di depan. Kalaupun sambil nyambar anak orang, sambar anak orang, kita lari kencang. Kita mempunyai kemampuan lari, Pak. Nafasnya harus sehat, seger. Sering-seringlah exercise kaum muslimin. Sering-seringlah exercise. Berkeringatlah tiap hari karena Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke masjid jangan pakai motor. Turun naik tangga, jalan paksakan, turun juga paksakan, jangan pakai lift. Ini anak saya. Saya katakan pakai lift, naik tangga lebih besar pahalanya. Naik tangga lebih sehat. Naik tangga, turun tangga, itu lebih berkah Pak daripada pakai lift. Dan tangga kita ini 33. Masya Allah, kalikan pulang pergi, pulang pergi. Angka ganjil, angka yang disenangi oleh Allah, angka zikir, subhanallah, angka zikir, alhamdulillah, sambil naik subhanallah, 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 turun nanti alhamdulillah, alhamdulillah, ya kan gitu kan, subhanallah. Baik kaum muslimin, jangan gemuk. Bagi yang gemuk jangan tersinggung ya, berarti ini motivasi diet yang benar. Cuma sayang saya lihat gangguan orang yang gemuk ini Pak, coba diet nanti udah gak tahan, mau tidur baru dia makan, gak jadi. Baik. Lanjut, ahli dengan ilmu dan praktikal survival, belajarlah. Nah, Sensei Imanul Hakim tadi mulai mengajarkan atau mempelajari bagaimana cara survival yang betul-betul tangguh Pak, yang kuat. Kita harapkan ke depan ini ilmunya jangan dipendam sendiri. Kalau ada orang-orang yang ahli survival di Indonesia, datangkan, ajarkan murid kita, kader-kader kita.
karena mereka lah yang akan menjadi komandan-komandan di berbagai regu nanti. Jadi kader-kader kita didatangkan orang yang ahli tentang survival, biar diajarin seminggu, dua minggu di hutan, biar diajarkan bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara menggunakan tali, bagaimana cara mendaki yang benar, bagaimana cara mencari air, bagaimana cara bertahan makanan, minuman, segala macamnya, diajarkan oleh orang yang ahli. Anak-anak kader-kader kita ini dia yang akan menjadi komandan di berbagai regu nanti yang ada. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda, terus memanah di atas kuda, menguasai ilmu perobatan Islam, mengilmui ruqyah dan menguasai praktiknya. Why? Kenapa? Ruqyah, ketahuilah kaum muslimin, adalah kekuatan energi tersembunyi di akhir zaman yang mulai akan dipakai ketika manusia mengetahui teknologi sudah musnah. Rumah sakit tidak bisa, maka pengobatan akan kembali kepada pengobatan manual. Seperti Rasul mengobati para sahabat, tempelkan tanganmu di tempat yang terasa sakit, lalu bacalah ini, kata Rasulullah, maka sembuh sahabat itu. Lalu Nabi SAW ketika Ali mengadu, ya Rasulullah, mata saya sakit, berair dan merah. Sini, kata Rasulullah. Rasulullah pun membacakan dan meniupkan dengan air liurnya yang penuh berkah. Ada orang yang kena gangguan jiwa, kena masalah. Rasul katakan, buka mulut kamu. Lalu Rasul menembakkan air liurnya yang telah penuh dengan bacaan Quran dan zikir. Lalu sembuhlah orang ini. Rasulullah mengajarkan, di mana yang kamu rasakan sakit, maka kamu letakkan telapak tangan kamu dan kamu bacakan ini. Seperti kata Rasulullah kepada Utsman bin Abil As dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dia lakukan maka dia pun sembuh total. Pengobatan seperti ini akan kembali, Pak, ketika rumah sakit sudah tidak dipakai lagi. Pak, dengan telapak tangan ini kita bisa mencabut penyakit di kepala kita. Bacakan ayat Allah, doakan, lalu cabutlah, niatkan, ya Rabb, sembuhkan hamba. Bismillah, Allahu Akbar. Bagaimana wujud pencabutannya, urusannya kepada Allah. Kita hanya yakin Allah yang menyembuhkan kita. Dengan telapak tangan ini letakkan di mana yang sakit. Seorang ibu tua di kota Payakumbuh, usianya 94 tahun, jatuh di kamar mandi waktu mau tahajud. Pinggulnya yang kering, tulangnya yang ada di pinggulnya itu langsung patah dan pecah. Dia dilarikan ke rumah sakit, kata dokter paling cepat ini sembuh 6 bulan, paling cepat. Syaratnya ibu harus telentang saja, telentang, dan yang boleh bergerak hanya kepala dan tangan. Yang lain tidak boleh bergerak, semua diurus oleh orang lain. Saya dan istri saya Aisyah datang. Istri saya dari Aceh ini, kami datang berkunjung. Apa kabar ibu, seperti yang Ustaz lihat? Bu, saya bilang, ibu yakin enggak kalau Al-Quran dengan izin Allah pasti bisa menyembuhkan ibu dengan lebih cepat? Ibu yakin, Ustaz. Tapi bagaimana caranya? Saya katakan, pakai telapak tangan ibu saja. Ibu bacakan ayat-ayat Allah ke telapak tangan, kemudian tiup. Setelah itu ibu doakan kepada Allah. Ulangi sekian kali ibu, ibu usapkan. Sembuhkan hamba ya Rabb, engkau lah sama penyembuh. Sembuhkan hamba ya Rabb dengan mukjizat syifa dari ayat-ayatmu ya Rabb. Lakukan berulang-ulang, bu. Ibu itu bertanya pada saya, berapa kalikah dibuat seperti itu, Ustaz? Ibu, ini bukan dosis obat, punya aturannya. Semakin banyak ibu buat, semakin besar ibu dapat pahala. Baca ayat kan? Dan semakin Allah ridha kepada ibu. Lakukan terus, bu. Tahu tidak, bapak? Minggu ketiga, waktu saya di kota Bukit Tinggi memberikan ceramah di Masjid Jihad, istri saya angkat telepon saya yang ternyata ibu itu yang telepon. Mana Ustaz? Ustaz sedang ke Bukit Tinggi. Ini siapa ya? Ini ibu yang di Bunian. Oh ya bu, ini Aisyah. Iya Aisyah, bagaimana? Ustaz sedang di jihad, bu, Bukit Tinggi. Ada apa ya, ibu? Ya, bagaimana perkembangan ibu? Ibu itu mulai suaranya garau, sambil menahan tangis. Sampaikan terima kasih sama Pak Ustaz. Ibu amalkan setiap hari nasihat Pak Ustaz. Sekarang ibu sudah bisa buka pintu sendiri, sudah bisa tutup pintu sendiri. Coba lihat, kata dokter paling cepat berapa lama? 6 bulan. Hanya dalam 3 minggu ibu ini sudah bangkit. Sudah buka pintu sendiri, sudah tutup pintu sendiri. Hanya 3 minggu, dia tiap hari kerjakan, tiap sebentar dia buat. Ya karena enggak ada kerjaan yang lain. Tiap sebentar dia baca. Toh itu adalah pahala, itu adalah ridha Allah dan dia minta kepada Allah. Dia usap terus. Kemudian di minggu keempat lagi-lagi ibu itu menelpon, yang ngangkat istri saya lagi. Ustaz, Aisyah, sampaikan sama Ustaz, ibu sekarang sudah di pasar. Hanya 1 bulan. Tulang pinggul patah usia 94 tahun, Pak. Kalau secara akal sehat, udah gak mungkin orang tua, kan udah gak punya lem. Ternyata Allah sembuhkan dia.
Ini Pak bukti bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Begitu. Jadi ilmu ruqyah perlu didalami, perlu dipelajari. Ilmu ruqyah yang benar ya, agar kita bisa meruqyah diri kita sendiri dan meruqyah keluarga kita. Selanjutnya, tidak mengkonsumsi obat-obatan haram atau obat-obat kimia. Afwan ya, jangan ada yang tersinggung ya. Jangan mengkonsumsi obat-obat haram atau obat kimia. Maaf-maaf, rata-rata obat-obatan yang dijual di apotek-apotek di Indonesia tak ada label halalnya dari MUI. Dan Ikatan Dokter Muslim Indonesia telah masukkan surat resmi mereka 2014 ke DPR pusat, Pak, bahwa 95% obat-obatan yang masuk ke Indonesia tidak halal untuk umat Islam. Masya Allah. Jadi mereka minta dengan sangat agar DPR menyaring dan memberikan peraturan yang ketat agar obatan yang masuk adalah obat yang pantas untuk umat Islam. Nah, kalau bisa, Pak, kembali kepada obatan Islam. Ya, jangan mengkonsumsi obat-obat kimia kalau bisa. Tapi ketika sudah enggak ada lagi yang lain, Ustaz, sudah enggak tahan segala macamnya, semoga Allah ampuni. Kalau kami tidak, Pak, kami bertekad, kami sekeluarga besar alhamdulillah masuk tahun ke-9 enggak ada rumah sakit. Alhamdulillah, pengobatan kami madu, minyak zaitun, habas sauda, bekam, meruqyah dengan diri sendiri, itulah yang kami lakukan dan Allah sembuhkan selama ini apapun masalah kami dan penyakit kami sekeluarga besar. Baik kaum muslimin, lanjut. Biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami untuk menguatkan imun kita dan daya tahan tubuh kita. Selanjutnya, stop maksiat. Maksiatlah yang menjadikan fisik kita lemah. Maksiatlah yang menjadikan daya tahan kita terhadap musibah, petaka, bencana masa depan tidak mampu untuk ditahan. Maksiatlah yang menjadikan kita ini terhalang antara kita dengan Allah. Maksiatlah yang menjadikan doa kita tidak dikabulkan. Maksiatlah yang menjadikan kita menjadi lemah kaum muslimin. Stop bermaksiat. Siapa yang selama ini masih suka riba, stop. Siapa yang selama ini masih suka menggunjing, memfitnah, mengadu domba, menggibah, stop. Siapa yang selama ini masih suka menunda-nunda sholat, bahkan menelantarkan sholat, stop kaum muslimin, itu adalah maksiat. Siapa yang selama ini masih suka menipu, masih suka mencuri, masih suka menyogok, stop kaum muslimin. Itu semua akan menjadikan bapak ibu lemah dan Allah benci kepada kita. Stop bermaksiat. Bahkan perintah Rasul adalah badiru bil a'mali. Berlomba-lomba kamu beramal. Selanjutnya, persiapan ruhiyah dan amalan. Nah, tadi saya katakan persiapan material tadi, persiapan fisik tadi sifatnya paling 5-10%. Ini persiapan yang sebenarnya. Yang tadi enggak ada pun enggak ada masalah lah, ya. Tidaklah begitu paling menentukan untuk kita selamat atau tidak. Tapi ini menentukan kita selamat atau tidak. Ruhiyah dan amalan kita dipersiapkan dari sekarang. Apa? Yang pertama, pastikan sholat 5 waktu kita berjamaah di masjid. Bapak tahu umat Nabi di akhir zaman terbelah menjadi berapa? 3. Terbelah menjadi 2 kelompok. Fustatu iman la nifaqa fih. Kelompok yang beriman yang tidak ada kemunafikan. Fustatu nifaq la imana fih. Kelompok munafikin yang tidak ada keimanan. Nah, Rasul memberikan garansi. Siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak kehilangan rakaat pertama dan takbiratul ihram bersama imam, dijamin dia selamat daripada 2 hal. Dibebaskan ia dari 2 hal. Pertama, dibebaskan dari hidupnya sampai dia mati sifat munafik. Dia tidak akan pernah menjadi orang munafik. Sholat 5 waktu berjamaah dikerjakan. Dan yang kedua, dijamin dia bebas dari api neraka. Sholat berjamaah 40 hari 40 malam, pagi subuh sampai malam berjamaah di masjid, dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ustaz, setelah itu berarti boleh kita bolong-bolong? Oh, tidak akan pernah terjadi. Orang yang sudah tidak ada kemunafikan, dia akan mengejar. Mulai saja orang mengaji di masjid, mulai saja ada waktunya dekat, dia akan mulai kerusak-kerusuk untuk bersiap-siap ke masjid. Ada hadiah dari Allah. Hadiah yaitu iman yang kuat di dalam dada. Salat berjamaah 5 waktu, jangan diabaikan. Jangan semangatnya hanya 10 terakhir Ramadan. Terjaga sholat bapak selama 10 hari terakhir ini kan. Besok pertahankan itu. Terjaga terus. Sholat 5 waktu. Ini adalah benteng, Pak. Tiang daripada hidup kita. Tiang daripada jiwa dan ruh kita adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Selanjutnya, bentuk dan bersatulah segera dengan komunitas orang-orang yang soleh. Bentuk dan bersatu.
segera dengar orang soleh, wahai saudara kami yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Aceh, yang ada di Medan, yang ada dimanapun saja berada, dengarkan baik-baik. Setelah mendengarkan ceramah ini, mulailah dari sekarang merencanakan untuk bergabung dengan orang-orang yang beriman. Bersatu, tentukanlah tempatnya di mana, bagaimana strateginya. Semoga akan ada di antara kita yang menyambut ini cepat, kemudian mempersiapkan cepat. Bagi para pengusaha yang diberi Allah rezeki, persiapkanlah tempat agar kaum muslimin bisa ke sana. Toh juga tidak dengan gratis. Biayai, modali itu dengan biaya, kita jual per coupling. Tidak masalah kita ngambil keuntungan tipis, ya. Nanti kita buatkan rumah yang serba manual di situ. Tapi orang-orang yang bisa masuk ke sananya lah orang yang sudah tersaring. Orang-orang yang betul-betul akan saling jaga menjaga, lindung melindungi. Dan para pemudanya diwajibkan untuk bela diri. Kalau gak mau bela diri, maunya cuma dibela orang, gak usah diterima orang macam gitu. Jadi sampah aja. Jadi harus orang-orang yang mau bela diri. Di samping sholatnya bagus, tahajudnya bagus, zikirnya bagus, bela dirinya mau. Ya, berkudanya juga mau, seperti itu. Berani kawin. Dan kalau gak kawin, jangan diterima ya. Kenapa? Kalau dia gak kawin, dia gak begitu punya kekuatan untuk melindungi tempatnya. Tapi kalau dia udah kawin, apalagi sampai 2-3, dia akan jaga baik-baik. Begitu Ustaz ya. Nah. Terus, istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Wahai hamba-hamba Allah, antum tahu dari hadis Sahih Bukhari, dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, tidak ada satupun amalan yang lebih aku cintai untuk seorang hamba agar dia bisa dekat dengan aku melebihi amalan-amalan wajib yang kuwajibkan kepadanya dia kerjakan semua. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat aku jatuh cinta kepadanya. Membuat aku jatuh cinta kepadanya melebihi daripada amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tatawwu yang dia kerjakan secara rutin dan istiqomah. Dengan itu aku jatuh cinta kepadanya. Rutinkan amalan-amalan sunnah dan carilah pahala-pahala yang paling gede. Apa itu diantaranya? Salat-salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Jangan diabaikan, Pak. Pak. Rasulullah ketinggalan salat sunnah rawatib, digantinya kapan dia ingat. Beliau tidak mau meninggalkan salat sunnah rawatib. Sahabat juga begitu. Jadikan salat sunnah rawatib sebagai satu kesatuan dari salat wajib yang tidak kita abaikan walaupun dia salat sunnah. Kemudian tahajud. Orang-orang yang diberi kekuatan lahir batin jiwa raga oleh Allah adalah ahlul lail, ahlul qiyamil lail, tahajud. Jangan sampai nonton bola kita sampai pasang yang bisa nahanin nonton bola. Untuk tahajud bangun-bangun Pak, tapi sekedar pipis doang. Tidur kembali. Tidak, untuk orang yang hidup di akhir zaman tahajud adalah gaya hidupnya. My style. My lifestyle. Is tahajud. Gaya hidupku adalah tahajud. Baik. Berikutnya duha. Sudah enggak usah diutamakan lagi. Ustaz kita sudah menguraikan tentang keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah seperti ini. Salat sunat syuruq. Salat sunat syuruq atau isyraq setelah terbit matahari. Oh iya, ada satu yang perlu saya ingatkan di sini. Di dalam hadis ini Rasulullah berkata begini, "Man shalla subha awil fajra, man shalla subha fi jamaah, wa fi riwayah fi masjid. Tsumma yaq'un. Yusalli rak'atain, tsumma yaq'un yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu' asy-syams. Tsumma yaqumu yusalli rak'atain." Kanat selau ka ajri hajjatin wa umratin tamah, tamah, tamah. Siapa yang sholat berjamaah di masjid, lalu dia duduk, dia berzikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, dia lewatkan 10-15 menit setelah itu, thumma yakum, lalu dia bangkit, yusalli rakaatain, dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kalau itu dilakukannya, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah tammah tammah, adalah untuknya seperti pahala orang haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. Tapi syaratnya salatnya berjamaah di masjid. Satu, yang kedua zikir Pak, bukan main WhatsApp. Sambil nunggu waktu main game. Ngobrol dengan kawan-kawan tapi masih stay di masjid. Putus Pak. Yadhkurullah kalimatnya. Dan itu bisa diganti dengan dengar pengajian, itu termasuk zikir. Majlis zikir, dengarkan pengajian, baca Quran juga termasuk. Pokoknya jangan diputuskan yang urusan dunia.
Kalau mau ganti tempat duduk enggak apa-apa, dalam rangka mencari lebih nyaman enggak ada masalah. Atau lepas wudu pergi ke bawah ganti, perpanjang wudu enggak ada masalah. Tapi jangan pergi ke sana makan lontong dulu balik ke masjid baru salat sunat syuruk. Enggak laku. Ya. Baik. Salat sunat syuruk. Pahala haji dan umroh loh, Pak. Berarti tiap hari peluangnya bisa kita dapatkan. Masya Allah. Lanjut. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Orang yang terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, puasa bid. Orang-orang yang terbiasa dengan puasa Daud, Masya Allah, Pak. Allah berikan kepadanya kekuatan jiwa dan ketangguhan fisik yang luar biasa, kaum muslimin. Dan ketika bencana kelaparan terjadi, dia terbiasa lapar. Dan dia tahu bagaimana cara mengatasi lapar, orang yang biasa melaparkan diri sebelum itu terjadi. Lanjut. Senin Kamis, puasa Daud, puasa bid, umroh pada bulan Ramadan, ahsannya full. Nah, Ramadan ini enggak bisa, niat tahun depan. Niat tuh enggak ada salahnya, Pak. Allah kabulkan atau enggak itu hak Allah. Yang penting kita doa. Banyak kita pasang niat, banyak kita mulai menabung, dan sebaik-baik menabung adalah kepada Allah. Ya Allah, ini tabungan untuk umroh hamba. Nabung, caranya sedekahkan pada fakir miskin, bantu para penuntut ilmu agama Allah, bantu dakwah-dakwah di masjid dan sebagainya. Niatkan dengan itu, ya Rabb, hamba ingin berangkat umroh bulan Ramadan dengan istri dan bawa anak-anak hamba. Antum tahu enggak, Ramadan tahun depan, cita-cita saya itu kan baru cita-cita ya, tapi saya lafazkan pada Allah. Allah Maha mendengar. Ya Rabb, izinkan hamba, ketiga istri hamba, seluruh anak-anak hamba, tahun depan bulan Ramadan, ya Rab, umroh di tanah suci full Ramadan. Ini doa saya loh, Pak. Terserah Allah kabulkan, tapi saya yakin Allah Maha mendengar. Saya yakin Allah Maha pengasih, Maha penyayang, Allah Maha kaya, Allah pasti beri. Allah pasti kabulkan, karena selama ini saya belum pernah dikecewakan Allah, belum pernah. Sekalipun Allah belum pernah kecewakan saya. Dan saya lihat orang-orang beriman yang yakin kepada Allah, belum pernah Allah kecewakan. Maka mintalah pada Allah. Mintalah pada Allah. Jangan pernah minta pada makhluk, berharap pada makhluk. Merasa fakir di hadapan makhluk, hina Bapak. Lanjut. Mengejar pahala besar paket Jumat. Nah, ini dia yang sering saya lihat banyak kaum muslimin gak nyadar, Pak. Pahala pergi Jumatan itu tahu kan? Tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ah waghtasala." Siapa yang mandi bersih-bersih pada hari Jumat, setelah itu selesai, lalu dia mandi seperti mandi junub. Wa ghassala. Wa bakkara wa batakara. Dan dia menyengajakan dan dia sengaja pergi di waktu lebih awal. Wa masya wa lam yarkab. Dia jalan kaki, enggak pakai kendaraan. Wadana minal imami walam yalhu, dan dia mengambil posisi paling dekat dengan imam tempatnya. Walam yalhu, dan dia tidak melakukan hal yang main-main ini main itu. Pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu di sini. Ya, kemudian kanat lahu likulli khatwatin minha ajrusiyamiha ajrusanatin siyamiha wa qiyamiha. Subhanallah. Setiap satu langkahnya yang dia langkahkan ke masjid tadi, setiap satu langkahnya diberi oleh Allah pahala setahun puasa dan setahun qiyamul lail. Setiap satu langkah, ini pahala besar loh, Pak. Nah, mungkin ada terjemahan lain. Man ghassala wa ghassala. Barang siapa yang mandi hari Jumat setelah wa ghassala, setelah berjima dengan istri. Masya Allah, ilmu baru. Ya Allah, ya Rabb. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Kasihan para bujang hidin. Kasihan para bujang hidin. Para bujang hidin, bujang-bujang lapuk. Jadi mandinya hari Jumat itu mandi bersih-bersih plus mandi bekas. Ya, paham aja lah. Sudah dikasih tahu tadi. Dan ini terjemahan yang paling Arifin suka, kata Ustaz Arifin. Para bujangan, jangan teruskan penderitaanmu. Ya.
sudahi secepatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini terus apa tadi? Targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar. Ini berikutnya Pak. Targetkan khatam Al-Quran lebih sering dengan suara jahar, bukan suara diem. Baca Al-Quran lalu diem saja. Ini baca koran namanya nih. Yang seperti ini sebentar khatam. Tapi yang baca Quran itu adalah amalan ibadahnya bibir dan lisan. Maka digerakkan, digerakkan lidah itu Pak. Ya, digerakkan dan dikeluarkan suaranya. Inilah yang ditargetkan, mengkhatamkan Quran dengan menggerakkan bibir dan lidah. Oh ya, yang F, hafalkan Quran surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Kemarin sudah kita bacakan hadisnya. Siapa yang hafal surat Al-Kahfi 10 pertama atau 10 terakhir, maka Dajjal tidak mampu mendekat kepadanya. Ini ya. Apabila dia hafal Al-Kahfi keseluruhannya, apabila dia hafal Al-Kahfi keseluruhannya, maka tubuhnya bagi Dajjal seperti cahaya yang sangat panas bagi Dajjal. Oleh karena itu, upayakan kita hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Nah, sekarang inilah amalan pembenteng yang paling kuat. Amalan pembenteng yang paling kuat. Perhatikan. Satu, sedekah. Infak. Amalan pembenteng dari petaka musibah apapun yang seberat apapun bisa ditahan oleh sedekah, oleh infak. Maka jangan menahan-nahan diri ketika ada peluang dan kita punya kemampuan, infakkan, sedekahkan harta kita. Semua yang kita sedekahkan itulah milik kita, semua yang ditinggalkan itulah yang menjadi beban kita. Baik, lanjut. Hafalkan sebanyak-banyaknya surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Orang Pak, kalau hafiz Quran, tubuhnya masuk ke tanah, cacing pun gak akan makan Pak. Cacing, belatung, kuman, bakteri tidak akan makan. Dia utuh, dijaga oleh Allah. Makanya para hafiz Quran ketika dukhon terjadi, makin banyak dihafal Quran, makin kebal tubuhnya dengan berbagai macam petaka-petaka bencana-bencana yang bisa merusak. Dia akan tahan, dibuat oleh Allah kuat. Inilah dia gunanya kenapa saya nyinyir anak-anak saya hafiz Quran, keponakan-keponakan saya hafiz Quran, agar mereka seluruhnya dijaga oleh Allah, karena Al-Quran pasti akan menjaganya. Di dalam kubur, Al-Quran yang akan berhadapan dengan malaikat. Di akhirat, Al-Quran membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berupayalah Pak, sebanyak mungkin bisa kita menghafalkan surat-surat Al-Qur'an. Berusahalah. Kalau Bapak mau, Bapak akan membuka satu belenggu yang mengikat kepala kita. Yang selama ini kita beralasan, saya dah tua, saya pelupa, saya dari kecil ini memang bodoh, saya ini memang orangnya agak kurang segi pendidikan, saya ini sibuk, saya ini apapun alasannya, kalau Bapak katakan saya mau menghafal Al-Quran dan saya ingin menjadi orang yang paling banyak hafal Al-Quran, Bapak pasti akan bisa. Insyaallah, Bapak pasti bisa. Bapak sendiri yang menyediakan waktu, Bapak sendiri yang punya azam, rajin mengulang-ulanginya. Seterusnya, doa. Doa. Inilah pembenteng yang paling kuat. Doa. Tidak ada yang mampu menahan bencana, musibah, merubah takdir, kecuali adalah doa. Doa. Jangan pernah bosan berdoa. Baca dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Hakim di sini, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda asy-syada'id wal karib falyukthiri ad-du'a 'inda ar-raha." Siapa yang ingin ketika-tika emergensi dan genting dia berdoa sekali saja kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya, falyukthiri ad-du'a 'inda ar-raha, maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika masa lapang. Saat-saat masa lapang ini, rajin berdoa, nyinyir berdoa, tiap sebentar angkat tangan ke langit, angkat tangan lagi, minta lagi kepada Allah. Ketika masa-masa emergensi, sekali aja dia minta, langsung Allah kabulkan. Beda dengan orang, situ datang musibah, situ dia baru, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, baru dia minta. Itu terserah Allah, mau Allah kabulkan lama atau cepat. Tetapi orang yang masa-masa santai dan lapang, dia sudah rajin berdoa, saat emergensi terjadi, sekali saja dia minta cukup, Allah akan langsung kabulkan. Saya umpamakan begini ya Pak ya, saya umpamakan begini. Bapak punya rekening di bank muamalat. Tiap hari Bapak rajin nabung. 100 ribu, 500 ribu, 50 ribu. Bapak nabung, 3 tahun tabungan Bapak anggaplah sudah 5 miliar. Karena tiap hari nabung. Ya. Setelah itu, Bapak perlu uang
mendadak dan itu jumlahnya 2 miliar. Harus didapat, kalau enggak bahaya yang terjadi. Bapak datang ke bank muamalat, bawa buku tabungan rekening dan memang di dalamnya ada saldo 5 miliar. Kira-kira Bapak proses sekarang, dapat sekarang enggak? Kenapa enggak? Iya. Dapat enggak? Dapat. Wong, saldo kita 5 miliar kok. Kita perlu 2 miliar. Saat itu kita proses, di situ juga kita bisa dapat. Coba bandingkan dengan orang yang dia punya stok sih, ada tanahnya sekian hektar, ada rumahnya sekian, ada rukonya, ada mobilnya, tapi nabung malas. Tiba-tiba dia perlu uang 2 miliar, dia datang ke bank muamalat, isi tabungannya cuma 200 juta. Langsung dapat enggak saat itu? Diproses dulu. Hah? Proses dulu. Seminggu dua minggu kemudian baru dapat 2 miliar. Betul kan? Lama Pak. Beda dengan orang yang tiap hari berdoa, pas dia lagi butuh, kapan dia mau langsung Allah kabulkan. Bandingkan dengan yang tadi. Di situ dia perlu, di situ dia baru minta pada Allah. Beda hasilnya, kualitasnya, dan cara mengabulkan Allah juga untuknya beda. Oleh karena itu kata Rasulullah, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karib falyukthiri du'a 'inda raha. Siapa yang senang dia dikabulkan langsung doanya oleh Allah ketika-ketika saat-saat genting dan musibah bencana terjadi, maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika masih lapang dan santai. Dajjal belum keluar, dukhan belum terjadi, petaka peperangan, perpecahan dan permusuhan di sini belum lagi terjadi. Berdoa saat itu terjadi, satu kali kita berdoa langsung kita dilindungi oleh Allah, dijaga, dipelihara. Berikutnya, nah, hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Ini doa-doa yang dari hadis-hadis sahih di kitab ini ada semua. Di kitab zikir akhir zaman, tolong catat halaman saja, tolong catat halaman saja, halamannya saja, tolong dibaca nanti ya. Doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh, halaman 168. Awas fitnah, fase keempat adalah fitnah berhadapan dengan musuh, dengan peperangan, dengan pembantaian, dengan pembunuhan. Makanya doanya yang seperti ini, doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh, halaman 168. Kemudian doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh, halaman 170. Doa dan zikir agar selamat dari pembantaian, halaman 175. Halamannya saja ditulis Pak, nanti silakan dilihat sendiri dan dihafalkan. Kemudian doa minta syahid dan husnul khatimah. Doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan, halaman 183. Doa agar tidak sesat dan murtad, halaman 196. Pas keempat ini banyak umat Nabi yang murtad kan. Nah, bagaimana supaya kita ditahan oleh Allah, iman kita bertahan ya. Doanya apa yang perlu kita berulang-ulang sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, doa agar istiqomah dalam beribadah, halaman 199. Doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana, halaman 240. Zikir pelindung dari bahaya dukhan. Nah, ini khusus Pak dibaca. Halaman 288 dan 294. Bukan sampai ya, tapi dan. Berarti hanya dua halaman saja dibaca. Halaman 288 dan 294. Ini kitabnya zikir akhir zaman semua ya. Oleh sebab itu saya katakan kitab ini khusus tentang amalan-amalan ibadah, doa-doa dan zikir. Terus, tiga langkah agar selamat dari perubahan muka. Terjadi perubahan bentuk, masak kata Rasulullah SAW. Lihat nanti di halaman 302 sampai 306, berarti ini dibaca. 302 sampai 306, dibaca. Apa tiga langkah agar selamat dari perubahan bentuk? Selanjutnya, halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadaburi. Nah, ini hanya bisa digambar Pak, difoto. Difoto saja, karena kalau ditulis lama. Lihat, ini cukup difoto saja. Bab 1, halaman ini yang wajib dibaca. Bab 2, halaman sekian. Bab 4, halaman sekian. Difoto saja. Sudah. Berikutnya, bab 5 wajib baca semua. Kalau bab 5 wajib baca semua. Fokuskan membaca fitnah Duhaima seperti yang saya katakan tadi. Fokuskan membaca fitnah Duhaima halaman 193. Fokuskan. Nanti di kitab ini ada fitnah Duhaima lebih rinci lagi. Bapak lebih puas lagi secara ilmiah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana fitnah Duhaima. Demikian juga dalam kitab ensiklopedia akhir zaman. Terus, nah ini
Ambil fotonya kembali. Bab 7, kiat-kiat memunculkan kedahsyatan energi zikir dan doa yang disusun oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lihat halaman-halamannya. Berarti halaman ini jadi fokusnya Bapak. Halaman sekian, halaman sekian, halaman sekian. Ada yang saya tebalkan satu. Halaman 419, halaman 423. Berarti lebih fokus Bapak baca di sini. Yang ini dibaca semua, tapi ini lebih difokuskan. Sudah? Yang sudah mengambil foto nanti boleh di-share pada sahabat-sahabatnya. Taib. Selesai. Silakan kalau ada tanya jawab, tafadhol. Jika ada yang mau bertanya jawab, silakan bergabung dalam website kami www.zulkiflima.com. Tapi nanti habis lanjut. Ya kalau sudah selesai ya sudah. Coba silakan tanya jawab. Ada ya? Assalamualaikum Ustaz. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bolehkah kita berdoa untuk segera hadirkannya Imam Mahdi? Itu aja. Terkait sekarang begitu banyak fitnah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, mungkin saling ada juga yang mengotokkan dan segala macam. Itu saja dari saya. Barakallahu fiik. Bismillah. Berdoa agar Imam Mahdi cepat dimunculkan. Sama dengan kita berdoa agar malam cepat didatangkan Allah. Padahal malam pasti datang pada jadwalnya enggak? Tetap datang pada jadwalnya. Jadi doa kita tidak akan mempercepat datangnya malam. Ya, faham? Tapi yang paling benar adalah minta agar kita dijadikan salah seorang di antara bala tentara Al-Mahdi. Ini baru doa yang keren. Minta agar kita dipantaskan oleh Allah menjadi salah seorang tentaranya Al-Mahdi. Ya, daripada minta cepat Al-Mahdi datang supaya selesai semuanya. Enggak gentle itu, Pak. Silakan ada yang lain? Nanti ada ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, nanti kalau ada ibu boleh dengan tulis kertas seperti ini ya, Bu ya. Boleh tulis kertas, nanti ada yang antarkan ke depan insyaallah. Silakan. Saya coba garis bawahi tentang Qa'ifah al-Mansurah. Iya. Ustaz sebut mereka sebagai kelompok ini. Itu ada beberapa babakan ya. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah ahli jihad. Tentang ulama Ustaz, kalau saya katakan bahwa ini adalah yang paling, yang ter. Ya. Saya sempat dengar sebuah hadis yang menyatakan bahwa di akhir zaman nanti manusia yang paling buruk di bawah langit justru ulama. Tolong di bagaimana menyambungkan ya pendapat Ustaz dengan situ. Dan yang kedua Ustaz, pertanyaan saya adalah ahli jihad atau mujahid sekarang begitu banyak yang mengklaim diri sebagai mujahid, entah itu di ya kita tahu di timur tengah. Kita tahu hukum jihad, wallah nuri kita ya. Pertanyaannya bagaimana membedakan mujahid yang benar-benar mujahid dengan mujahid jadi-jadian? Itu saja. Iya. Masyiral muslimin yang kami muliakan, awwalu man uqdhifa 'alan nar qabla 'ibadil wathan al ulama, yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan berhala adalah para ulama. Yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan berhala adalah para ulama. Ulama yang macam mana? Sebenarnya enggak perlu diuraikan lagi dah, dah pahamlah tuh. Ulama yang kerjanya menjilat, ulama yang kerjanya menyesatkan umat, ulama yang menyembunyikan ilmu, dan ulama yang memang menyesatkan umat, memperbanyak calon dan menipu umat. Ulama semacam ini paling duluan dimasukkan ke dalam api neraka sebelum penyembah patung dan berhala. Berarti yang dimaksud itu ulama yang benar ya. Sebenarnya ini enggak perlu ditanya, sebab apa? Jawabannya pasti ulama yang benar, yang standar dalam ulama menurut warasatul ambiya, yang kayak gitu, akhlaknya masya Allah, takutnya kepada Allah masya Allah, adabnya masya Allah, ibadahnya masya Allah, pokoknya semua yang ideal dalam Islam dia masya Allahnya. Gitu ya, yang kayak gini, dan dia tidak pernah takut dengan cacian orang mencaci dan tidak pernah gentar berhadapan dengan siapapun. Ini yang ulama, bukan ulama kucing air. Ulama-ulama penjilat, ulama-ulama kucing air, bukan gak termasuk itu. Dapat dipahami aja lah maksudnya. Kemudian ahli jihad, Nabi menegaskan ahli jihad terbaik di umatku nanti adanya di Syam.
ahli jihad yang terbaik dari umatku. Tentu saja yang berjihad dengan ilmu, enggak sembarangan ngaco kayak ISIS itu, maaf nih, ngaco. Mereka menimbulkan fitnah kemana-mana dan mengeruhkan suasana dan atmosfer jihad yang bening saat ini. Petaka bagi umat Islam saat ini, bagi dunia jihad adalah ISIS. Ada alat ukurnya, kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi antum bukan dari ISIS kan? Ketika seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah menolak ISIS yang ada, kenapa? ISIS mengkafirkan seluruh orang yang menolak khilafah mereka. Ini sudah batil. Yang kedua, kaum muslimin, ISIS menghalalkan darah para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menolak kekhilafahan mereka. Dan mereka mentargetkan nyawa-nyawa itu, mentargetkan menyembelih, dan mereka sudah lakukan beberapa ulama berhasil mereka bunuh. Dan siapapun para mujahidin yang mereka temui, pasti mereka bantai. Dan hal ini telah disampaikan oleh saudara kami yang baru pulang dari jihad, yang bergabung dengan Jabah Nusrah, bergabung dengan Ahrar Syam dan lain-lainnya. Mereka membunuh para mujahidin di luar kelompok mereka. Jadi antum jangan tanya lagi deh tentang ISIS, cukup. Ya, sudah jelas. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Tadi disampaikan salah satu tipsnya untuk menghindari riba. Nah, kita saat ini banyak yang salah paham. Banyak yang melakukan riba itu hanya lempernya orang aja. Nah, jadi saya tetap hati-hati karyawan itu menghadapi bank profesional, leasing profesional, asuransi, dan sejenisnya. Ya, itu semuanya riba. Kredit-kredit yang berlaku juga adalah riba. Jadi kalau kita ingin meninggalkan riba, tinggalkan total. Tinggalkan total. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, memang kita hidup di akhir zaman. Rasulullah mengatakan sekuat-kuat orang beriman di akhir zaman tetap terkena oleh debu-debu riba. Kita tidak mungkin bisa lepas sepenuhnya dari riba. Uang kertas yang ada saja, Pak, itu mengandung kandungan riba ini. Uang kertas yang beredar ini sudah mempunyai kandungan riba, tetapi itu ibarat kekuatan ribanya debunya. Kita pasti pakai uang kertas enggak sekarang? Padahal kita orang beriman insyaallah, ya. Nah, sekuat-kuat orang beriman di akhir zaman akan tetap terkena oleh debu-debu riba. Kalau bersih sama sekali dari riba zaman sekarang ini, tinggal aja di hutan jadi Tarzan. Itu tidak mungkin. Banyaklah istighfar, bersihkan harta dengan zakat dan sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni masa lalu kita. Yang jelas-jelas ribanya, benar-benar tobat nasuha, tinggalkan sisanya, ambil induk yang pokok kita punya. Silakan, ada yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang jamaah. Sesuai dengan hadisnya, wahai masyarakat Arab, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Nah, sekarang kan banyak yang jamaahnya tidak tahu kepemimpinannya, dan Indonesia sendiri dipimpin dengan demokrasi, dengan tidak cara yang tidak Islam, yang tidak syar'i. Gimana itu menurutmu? Athar tersebut, konteks jamaah yang disebut situ adalah khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu konteks jamaah yang ada di dalam athar itu. Nah, kaum muslimin, bila kita menolak kekhalifahan, maka tidak ada keislaman. Inilah yang dengan dalil seperti inilah ISIS memberikan isu bahwa menolak khilafah mereka, dia di luar Islam, murtad, halal darah, dikejar untuk disembelih. Ya, dengan alasan-alasan seperti itu, padahal penempatannya mereka sah enggak jadi khilafah, itu aja yang jadi masalah. Secara fikih tidak ada penempatan khilafah mereka yang duduk. Oke, jadi jamaah yang dimaksud itu adalah khilafah Islamiyah, di mana satu pucuk pimpinan yang diakui oleh seluruh umat Islam satu bumi, khususnya oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaahnya, maka dia dibaiat oleh umat Islam satu dunia dan dia sah menjadi khalifah umat Islam. Itu yang dimaksud dengan jamaah. Bukan seperti ini pahami dalam pemahaman yang liar, maaf seperti paham NII, ya, yang mengajarkan seperti itu dan sebagainya. Maaf kalau ada yang tersinggung di sini, saya katakan berkali-kali kepada Bapak Ibu, sesungguhnya ajaran di akhir zaman ini sudah banyak sekali yang menyimpang, Pak. Dan ajaran yang benar itu nyata, zahir, dan mereka dipegang oleh para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, yang merujuk kepada salaf. Afwan, sementara NII tidak merujuk kepada manhaj salaf. Mereka mendap di bawah
lalu melakukan berbagai macam manuver, ajaran-ajaran, menafsirkan ayat suka hatinya dengan takwilan yang suka hati, memunasabatkan satu ayat dengan ayat yang tidak ada hubungannya dan sebagainya, lalu melakukan takalluf di situ, dan mereka menyesatkan banyak para pemuda dan generasi. Semoga Allah ampuni kami dan Allah kasih hidayah mereka. Jamaah itu adalah khilafah Islamnya. Paham? Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ini maaf saya bertanya pembahasannya mundur dari yang kemarin. Ini mengenai urut-urutan ya, Pak Ustaz. Pembahasannya itu kan pertama kali kita bahas Dukhon ya. Terus Dajjal ya, coba baca dulu. Saya pernah dengar dari yang lain bahwa yang pertama itu bukan Dukhon, tapi Dukhon. Makanya kaum muslimin, kalau bapak baca sendiri hadis-hadis fitan akhir zaman, insya Allah bapak keblinger. Sulit menemukan titik temu kalau kita sendirian pak baca hadis-hadis akhir zaman. Soalnya tumpang tindih. Kadang-kadang nomor satu di sini, di hadis yang lain nomor empat. Di hadis yang ini dia nomor tujuh, tahu-tahu di sana dia nomor dua. Ya kan? Jadi urut-urutan macam ini kaum muslimin, makanya saya katakan dari tahun 2003 kami telah memasukkan sebagian besar umur dan waktu kami membedah masalah ini. Dari perjalanan yang panjang, kitab demi kitab, ustaz demi ustaz, ulama demi ulama, bahkan ahli hadis dunia yang pernah datang ke Indonesia, kita mulazamahi dengan mereka, kita tanya, tahulah oleh kita rincian urutannya. Dan juga di kitab ini, ensiklopedia akhir zaman, bapak dah punya belum? Sudah, lihat di sini urut-urutannya juga jelas, dimulai dari Dukhon, berikutnya adalah Dajjal, berikutnya adalah Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. Ini setelah penelitian yang dalam, Pak. Maaf apabila kelas kita kelas sambil ingin tahu saja tapi tidak mendalami dalam-dalam, kita akan dalam kebingungan. Saya tetap menghormati para ustaz-ustaz kita yang lain, tetap memuliakan dan mencintai mereka. Tetapi ketika mereka tidak mengkhususkan berdalam-dalam, maka mereka belum akan sampai. Saya 3 tahun masih bingung loh Pak membaca. Masih 3 tahun, bukan sebentar Pak. Saya baca lagi, gali lagi, baca lagi. Urut-urutannya saya masih tumpang tindih. Karena hadisnya tumpang tindih. Tapi dengan perjalanan, terus mendalami, terus bertanya, terus menggali, akhirnya ketemu urutannya. Khalas. Sampai saya ketemu juga dengan kitab ini, sudah sama. Apa yang final dari penemuan saya, ada sesuai urutannya juga dalam kitab ini. Khalas, selesai. Ya Pak ya. Kalau sudah selesai, selesai saja. Saya khawatir nanti guru kami Abuya, ayahanda kita mungkin ada kegiatan, dan juga Ustaz Arifin yang saya paling inginkan itu Ustaz Arifin menghadiri ini di mana-mana yang patut dikomandokannya. Saya yakin Ustaz Arifin sudah dapat menangkap bagian-bagian apa yang harus dikomandoi dari umat ini di akhir zaman. Nah, ini sudah selesai ya. Masih banyak pertanyaannya. Jadi begini saja kaum muslimin. Begini saja, nanti selepas sholat zuhur saya duduk di sana. Silakan yang mau datang bertanya kepada saya, tanyalah. Sampai jam 1 ya. Karena saya akan ada jemputan nanti. Ya, insyaallah saya duduk di sana sampai jam 1, silakan yang mau bertanya bertanya di sana, sudut sana. Ini terakhir, silakan ada yang bertanya lagi. Wah, remaja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya suara laki-laki Pak. Saya ingin bertanya, kenapa Dajjal juga disebut sebagai Al-Masih? Isa Al-Masih, Dajjal juga disamakan dengan Nabi Isa. Al-Masih Ad-Dajjal, kenapa? Pembahasan Dajjal enggak hadir kali ya? Yang penting, sebentar. Kemarin saya tidak bisa ikut. Ah iya udah. Yang saya bisa tahu orang ini ikut atau tidak pembahasan Dajjal, pertanyaannya di situ. Saya sudah membedah dan menguraikan Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih'i. Dua-duanya sama-sama Al-Masih. Al-Masih ini adalah orang yang memiliki kemampuan menghapus. Al-Masih, sang penghapus. Dajjal, dia mampu menghapus keimanan dari dalam dada orang. Iman-iman yang tipis, tanggung-tanggung, maka imannya akan dihapus oleh Dajjal. Dengan trik-triknya, manuver-manuvernya, sihir-sihirnya, dengan magicnya, dan dengan rayuan-rayuan materinya. Orang ini akhirnya murtad dan menyembah Dajjal, menuhankan Dajjal, hapus imannya. Sejak itu kata Rasulullah, sampai dia mati dia akan tetap kafir kepada Allah, dan dia jadi ahli neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang kedua, Al-Masih Isa. Isa juga mampu menghapus. Apa yang dihapus oleh Isa? Pertama, Isa menghapus Dajjal dari muka bumi ini.
Yang kedua, Isa menghapus segala kezaliman yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, Isa menghapus salib di muka bumi ini, ya. Dan orang-orang Yahudi pun dihabisi oleh Isa alaihissalam bersama dengan Al-Mahdi. Isa mempunyai kemampuan lebih daripada Dajjal dalam masalah kekuatan menghapus. Faham? Kalau antum hafiz Quran, suara antum bagus. Suaranya lantang, nyaring, coba bertekad jadi hafiz Quran. Ya. Baik. Apa itu? Oh, iya. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Maaf kalau pertanyaannya di luar materi. Waduh. Saya mau tanya, apa doa untuk terhindar dari misionaris? Terima kasih banyak Ustaz. Akhwat. Ya. Agar selamat dari misionaris. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami kembali sesat dan kami bisa disesatkan setelah kami dapat hidayah. Ini doa agar selamat dari apapun upaya penyesatan pada diri kita. Minta tathbit qulub, minta Rabbana la tuzigh qulubana. Saya rasa itu saja dulu. Banyak doanya sebenarnya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Banyak doa-doanya. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah kaum muslimin yang kami muliakan. Demikian dari kami. Dan semoga Allah ampuni. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya. Yang salah adalah diri saya dan syaitan yang terlaknat terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari segala kelemahan, kesalahan yang kami lakukan. Dan jika kami diluruskan dan kami sadar kami salah, kami akan luruskan lagi umat yang pernah kami buat mereka memahami sesuatu yang salah. Semoga Allah ampuni kita seluruhnya dan Allah terima amal ibadah kita sejak dari kita tarawih malam tadi sampai kita zikir bertahajud sampai kita sahur kemudian sholat subuh sampai kita bermajlis ilmu. Luar biasa, Bapak ada dalam pelukan para malaikat. Bapak sekarang ini ada dalam naungan sayap-sayap para malaikat. Dosa-dosa kita berguguran, Pak. Masya Allah, Ibu. Dosa-dosa kita berguguran sejak kita duduk di dalam masjid ini. Iktikaf berguguran dosa-dosa kita. Malaikat-malaikat mendoakan kita. Semoga di antara kita ada yang doanya segera Allah kabulkan secepatnya. Dan semoga di antara kita yang ditunda doanya oleh Allah bersabar dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menepati janji. Demikian. Mohon maaf, besok kita berjumpa kembali dalam tema yang umum, yakni tentang Al-Mahdi atau tema penguat iman insyaallah taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.